demikianlah kami mengenalmu, lebih dari hanya sebuah rekan kerja. Kehangatan serta keikhlasanmu memberikan tawa adalah energi lebih bagi kami. Pada sebuah hari 45 tahun lalu, adalah hari baru bagi keluarga. Si gagah itu kemudian dianugerahi nama Suharta oleh sang ayah. Besar harapan agar kelak lelaki sulung ini memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya. Waktu pun lekas berganti, tanpa ada kuasa seorang pun menahan. Suharta kecil tumbuh selayaknya harapan orang tua. Pribadi yang menyenangkan bagi keluarga serta lingkungannya. Akrab disapa, murah memberi tawa, demikian para rekan mengenalnya. Suharta juga lulus memberi teladan bagi adiknya. Pria penuh humor ini selalu siap memikul keluarga dengan senyum hangat. Cerita terus berganti kisah, demikian pula Suharta. Suharta juga pemberi semangat bagi rekan kerja. Keriangan seolah tiada habis dari jiwanya. Senyummu selalu menjadi bagian dari setiap energi kami. Dalam ingatan kami yang penuh riangnya canda. Hartono sang sulung yang kami kenal tidak sekalipun memberikan ruang celah bagi sebuah keakraban. Hingga sebuah hari di mana akhirnya engkau dipanggil pulang. Ke rumah sebenarnya. Gigimu tetap di sini dalam kenangan yang tetap menginspirasi kami. Selamat jalan Mas Har. Tidak ada lagi cemas akan duniawi kini. Penciptamu telah membingkai senyummu abadi. Iya, joget tuh. Mana kelingkingnya? Kelingking. Saudara Hartana itu anaknya baik. Loyalitas sama perusahaannya tinggi. Best teacher, the best friend, is the best father, I think. Everything. Makanan yang best. Kami di sini tahu akan kami yang terbaik. Pertama, my friend, teman yang enak diajak ngobrolnya, gampang diajak kerjasamanya, orang yang mudah, gampang dibawa kerjasama, malam-malam enak, teman. Masa ini itu baik kan? Pernah kasih gue uang, pernah kasih gue nasihat. Dia sudah pergi. Semoga tenang. Semoga bahagia di sana. I love you, Baratana. I love you. Salam ceri manis. Salam ceri manis. Ya, mudah-mudahan amal dia itu diterima Yang Maha Kuasa. Amin. Dan doa-doa dia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan orang bilang padang jalannya jembar kubure. Karena orang Jawa itu bilang begitu. Ya, mudah-mudahan dia tenanglah di
alam terakhir nih buat dianya. Amin. Suharta telah menyelesaikan pertandingannya dan berpulang pada Sang Pencipta. Selamat jalan, Mas Harta.